Allah memanggil, Ainal Muluk, mana para raja, mana para penguasa yang telah zalim dan diktator, wa aina abna'il muluk, dan mana anak-anak raja, mana anak-anak penguasa. Kadang-kadang penguasanya biasa-biasa saja, tapi anak-anak penguasa yang melampaui batas. Jamaah salat Jum'ah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang sangat kecil untuk sombong. Sejatinya sombong itu tak pantas untuk manusia. Itulah sebabnya kenapa sombong adalah salah satu sikap yang membuat manusia batal masuk surga. Sebanyak apapun amalnya, sesolih apapun perbuatannya, tak jadi masuk surga hanya gara-gara sombong. Salah satu bentuk kesombongan adalah manusia yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa bersyukur kepada Allah ta'ala, sampai-sampai diingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum, wa la takunu, janganlah kalian semua menjadi kallazina, sebagaimana orang-orang, nasallaha, yang mereka itu lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, yang pada akhirnya Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, yang dengan demikian itu mereka termasuk orang-orang yang fasik. Segala sesuatu urusan di dunia kita ini, inilah yang acap kali membuat kita lupa kepada Allah. Maka dari itu, dimanapun kita ditempatkan, apapun posisi sosial kita dan apapun kesibukan kita, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Karena pada dasarnya orang yang lupa kepada Allah, sejatinya dia sedang lupa dengan dirinya sendiri. Perkara pertama yang paling banyak membuat manusia lupa kepada Allah adalah harta. Gara-gara mengejar harta, orang menghalalkan segala cara. Begitu harta didapat, dia semakin sombong. Itulah mengapa Allah mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah sesungguhnya harta kekayaan kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian semua. Bahkan di sini tersebut kata anak, hati-hati dengan orang terdekat. Karena betapa banyak manusia kuat pada dirinya, tetapi dia tidak kuat dengan godaan orang yang terdekat. Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri kalian, ada di antara anak-anak kalian, aduwan lakum, yang justru menjadi musuh bagi kalian semua. Kadang-kadang gara-gara dorongan istri, suami menjadi terjerumus. Dan kadang-kadang gara-gara keinginan anak, orang tua menjadi lalai. Kita menjadi lemah ketika tergoda oleh kepentingan dan keinginan orang terdekat kita semua. Kemudian yang berikutnya,
manusia acap kali lalai gara-gara jabatan, gara-gara pangkat kedudukan, bahkan gara-gara kekuasaan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali awas, kata Allah, sesungguhnya manusia itu cenderung lalai, melampaui batas, sombong pongahnya bukan main. Saat kapan? Ar-ra'ahu istaghna, saat dia melihat dirinya serba mapan. Mapan secara ekonomi, mapan secara kedudukan, mapan secara kekuasaan dan lain sebagainya. Manusia cenderung lalai. Oleh karena itu di hari kiamat nanti ada riwayat yang menyebutkan Allah memanggil, Ainal Muluk, mana para raja, mana para penguasa yang telah zalim dan diktator, wa aina abna'il muluk, dan mana anak-anak raja, mana anak-anak penguasa. Kadang-kadang penguasanya biasa-biasa saja, tapi anak-anak penguasa yang melampaui batas. Wa ainal jababirah, mana para diktator-diktator, mana orang-orang yang sudah makan harta, makan rezekiku, kata Allah, tapi dia menyembah selain aku. Mana orang-orang kaya yang telah menyombongkan hartanya, tapi dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegasnya jamaah Jum'ah, terlalu kecil manusia ini untuk sombong. Entah pada akhirnya hidup di dunia cuma sementara. Kita ini adalah makhluk yang kecil. Begitu kiamat hancur lebur tak bersisa. Kehidupan dunia ini cuma sementara. Mari kita tekadkan pergaulan kita, jabatan kita, posisi sosial kita, semua bisnis dan perniagaan kita niatkan sebagai ladang ibadah untuk kita panen di akhirat nantinya demi kehidupan kekal yang abadi selama-lamanya. Ingat, dunia hanya sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.